Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya kita sudah menempatkan berbagai macam TV spot dari film Bandabob ini yang akan segera diproduksi oleh Sony Pictures Team. Dan kebetulan ini adalah film Marvel pertama di tahun 2024 ini yang akan mengangkat kisah tema multiverse dari Sony ya. Well, ini gue jujur sangat bersemangat sekali karena katanya akan ada berbagai macam cameo dan juga cerita untuk menyambungkan berbagai macam multiverse Marvel yang sudah diciptakan di MCU dan juga Sony ya, seperti kayak Spider-Man No Way Home dan juga ada Morbius juga ya, yang dimana itu udah mengangkat tema multiverse sekali, yang dimana ini si Bandabob ini akan juga menceritakan tentang seorang yang bernama Cassandra Webb, yang dimana dia ditakdirkan sebagai penguasa multiverse dari Spider-Verse karena memang di komiknya seperti itu ya. Dan sekarang gue udah mengumpulkan 5 TV spot yang segera akan kita reaction dan juga segera kita akan breakdown juga ya, karena literally gue sangat bersemangat banget mengenai project yang satu ini. Dan nanti di akhir video gua akan mengumumkan sebuah pengumuman penting bahwa kita akan mengadakan nobar untuk kalian para fans Marvel di seluruh Indonesia ya, karena well ini adalah nobar yang sangat gua tunggu-tunggu banget bersama dengan kalian guys ya, karena ada berbagai macam varian Spider Girl dan juga varian Spider Woman yang akan segera kita tonton bagaimana aksinya di Marvel Sony ini. So apa aja nih, langsung aja kita reaction sama-sama sikat cuy. I'm having visions. Oh. In the future, you all possess powers too. Wanjay. You have to trust me. You don't think this is weird? How we're all connected? We have to figure out what's going on. Wanjay. Seeing the future. Oh. It's just the beginning. Sounds like every therapy session I've avoided. Madam Web. Okay, wait, tunggu. Ini TV spot, ini adalah TV spot pertama ya. Yang dimana gue melihat dari si Ezekiel Sims ini kayaknya adalah seorang villain yang mencurigakan sekali ya, kan dari gelagatnya dan juga dari postur tubuhnya sepertinya dia tahu sesuatu mengenai multiverse ini, karena di scene ini kita bisa melihat kalau dia tuh memburu berbagai macam varian dari Spider Girl dan juga Spider Woman ini. Dan tentu ini sangat berbeda banget dari apa yang gue baca di komik, karena Ezekiel Sims ini sebenarnya itu tuh gak ada sangkutpautnya dengan Madam Web dan juga gak ada sangkutpautnya dengan berbagai macam varian-varian Spider Girl ini, karena konfliknya dia itu seharusnya kepada Spider-Man ya. Jadi ini adalah hal baru dan gua sangat penasaran banget apa yang terjadi kepada hubungan antara si Cassandra Webb dengan si Ezekiel Sims ini, karena di sini terlihat kalau si Bandabob ini berusaha untuk membalikkan semua waktu yang udah ia taklukkan, karena ketika ada bahaya mengancam dia bisa memutar kembalikan waktu agar supaya dia bisa menyelamatkan berbagai macam orang-orang yang akan dicelakai oleh Ezekiel Sims kali ini. Kalau kalian bisa melihat ini adalah scene ketika si Bandabob itu ketika dia berada di sebuah dimensi ya, dan sepertinya ini ada di dimensi Spider-Verse, yang di mana sini ada berbagai macam dimensi yang sangat asing banget dan juga ada jaring-jaring laba-laba yang di mana ini sangat akurat banget dengan versi komiknya. Cuma di versi ini kayak agak sedikit lebih dark dan juga dari bentuk teksturnya dan juga langit-langitnya literally ini sangat-sangat wow, sangat-sangat dark banget ya. Makanya gua pengen tahu bagaimana pembentukan Spider-Verse ini seperti apa di Bandabob ini, karena katanya film Bandabob ini akan juga menjadi kunci untuk kelanjutan Spider-Man Across the Spider-Verse kemarin yang sudah kita tonton ya, yang versi film animasi itu, yang dimana kita bisa melihat kan kalau Spider-Verse itu udah dikuasai oleh Miguel, yang dimana itu adalah Spider-Man tahun 2099 ya. Makanya di sini kalau di film Bandabob gue pengen tahu apa kondisi dia sama dengan Spider-Man Across the Spider-Verse, karena katanya itu akan saling berkesinambungan pak. Wah itu gila sih. Tapi so far untuk TV spot yang pertama ini gue cukup seru dan juga layak ada banyak banget yang bisa kita bedah sedikit-sedikit ya. Dan kita bisa bilang siapa namanya si Spider Woman ini, kostumnya makin akurat banget. Dan kalau yang gue lihat di tekstur kostumnya sama kacamata juga bentuk wignya oke banget sih. Ketika dia bertarung melawan Ezekiel Sims dan juga berbagai macam bahaya yang mengincar mereka, well ini semuanya kayaknya seru banget buat kita ikuti, karena literally Bandabob ini untuk kolaborasi antara Spider Girl dan juga Spider Woman ini juga akan membuka sebuah portal untuk ke Spider-Verse Multiverse. Itu sih gua yang pengen tahu bagaimana itu akan disambungkan ke situ. Wow, gila sih. Sekarang kita akan melihat TV spot yang kedua. Gua pengen tahu bagaimana hasilnya untuk TV spot kedua ini ya. Oke. Okay. Wow! Spider-Verse of your mind has infinite potential. Oke. Okay. Future is just the beginning. It's gonna get a little crazy. I see. Infinite potential.
Oke. Oke. Madam Web. Infinite potential. Wait. Dia terus mengatakan infinite potential. Oke. Infinite potential. Jadi ini yang dimaksud mungkin sama si Ezekiel Sims ini, kemungkinan yang dimaksud ini adalah potensi yang tidak terbatas. Artinya Madam Web ini dia itu memiliki sebuah potensi yang tidak terbatas untuk melindungi semua multiverse Marvel yang ada, seperti itu ya. Dan kalau yang gua lihat ya, ketika Madam itu berusaha untuk menyelamatkan semua orang-orang yang ia sayang dengan membalikkan waktu ya, sepertinya ini adalah hal yang sama dengan yang dilakukan oleh si Loki di season kedua kemarin ya, yang dimana Loki juga pernah mengalami hal yang sama dengan cara membalikkan waktu agar supaya dia bisa menyelamatkan satu multiverse dan juga TVA yang sedang terancam akibat temporal loop yang sudah dilanjutkan oleh dirinya dan juga teman-temannya ini ya. Seperti teman-teman itu, kalau yang gue lihat sekilas Madam Web dan juga Loki ini, kemungkinan mereka itu memiliki pangkat yang sama sebagai sama-sama penjaga multiverse Marvel di sini. Oh gila, gue mau tahu bagaimana nasibnya si Madam Web ini ketika dia akan berkolaborasi dengan Avengers Secret Wars, yang dimana katanya Madam Web ini dan juga Loki akan bekerja sama untuk melindungi satu multiverse dari ancaman Beyonder yang katanya akan menjadi big bad villain untuk Avengers Secret Wars. Setelah kita mendapatkan kabar kalau Kang the Conqueror katanya akan dibatalkan arc-nya karena aktornya si Jonathan Majors sudah dipenjara ya. Dan jujur TV spot kedua ini udah membuka berbagai macam potensi untuk adanya Spider-Man Fancy Love Action yang katanya akan segera hadir di film Madam Web ini. Gua gak tahu siapa Spider-Man-nya, tapi katanya, ini kata lagi, katanya si Tom Holland akan kembali di film Madam Web ini. Karena katanya kemarin ya si Tom Holland udah pernah mengatakan bahwa katanya itu akan mengumumkan suatu pengumuman yang sangat hebat untuk para fansnya. Nah, fans udah berspekulasi bahwa katanya Tom Holland akan menjadi Peter Parker alias Spider-Man di film Madam Web ini. Well, wow, gua gak tahu ya ini apakah benar atau enggak, tapi yang jelas ini gua sangat bersemangat banget untuk menantikan film yang satu ini. So, langsung aja kita ke TV spot yang ketiga. You inherited a gift to see the future. Oh. Wanjay. That man is trying to kill you. Ezekiel Sims. Those girls need your protection. Need your protection. Okay? The power of your mind has infinite potential. Oh, ya benar. Okay. I can see the future. There are powers you don't even know you're capable of. Ooh! And there are others who need your protection. Anjay sih. Embrace this. I'm ready. Madam Web. Anjir. This is an emergency. That man is trying to kill you. Okay. You have to trust me. What is going on? Okay. I can see the future. Let's try that again. Ooh! Those girls have no idea. A new version of Marvel, mantap. I will kill them first. Get down. Okay. Madam Web. Oke, okay, wait, tuh, gue harus komentarin mengenai berbagai macam TV spot yang terakhir ini ya. Karena apa? Gue melihat CGI-nya makin dipoles jauh lebih bagus ketimbang di versi trailernya. Karena mohon maaf banget, trailer Madam Web yang kemarin itu, yang bisa dibilang itu adalah official trailernya, ada banyak banget CGI yang miss banget dan juga agak kurang dirender dikit aja oleh para tim animasinya. Tapi ternyata di TV spot Madam Web ini, ternyata sudah diperbaiki pak CGI-nya, dari mulai ketika si Spider-Girl menghantam si Ezekiel Sims, bahkan ketika mereka menjelajahi berbagai macam multiverse, literally itu semua sudah diperbaiki oleh para tim animasinya. Dan gue sangat suka banget dengan CGI yang satu ini, karena well, ini udah terkesan seperti kayak MCU banget, yang dimana CGI-nya udah sekelas MCU, ya udah high level banget ya, seperti itu banget itu. Well, ini kayaknya Sony dan juga MCU bakal berkolaborasi lagi untuk film Madam Web kali ini. Karena literally kalau kalian udah tahu di YouTube-nya mereka ya, trailer dari Madam Web ini itu juga di-upload sama si Marvel Entertainment, yang dimana itu adalah hal yang sangat jarang banget dilakukan oleh Marvel. Karena kalau mereka itu ada project Marvel Sony, biasanya yang upload itu adalah Sony doang, gak ada campur tangan dari Marvel Disney. Karena memang Disney dan Sony ini mereka itu hanya berkolaborasi untuk Spider-Man saja. Tapi kemungkinan akan ada deal-dealan baru antara mereka berdua. Jadi ketika ada promosi yang mengandung Marvel dan juga Sony, mereka akan rilis bersama-sama. Dan itu menandakan bahwa kayaknya akan ada banyak banget cameo-cameo yang akan hadir di film Madam
web kali ini ya. Wow, gila sih. Gua gak sabar banget sumpah, karena apa yang terjadi di Spider-Man No Way Home aja itu udah gokil banget, Pak. Makanya gua menunggu banget Madam Web ini seperti apa, bagaimana korelasinya, bagaimana plot akan disajikan, dan juga bagaimana cerita dari Spider-Girl dan juga Spider-Woman yang akan hadir di sini. Karena sejujurnya mereka bertiga ini memiliki kisah yang sangat kelam di komik. Bahkan mereka itu kebanyakan menjadi bahan eksperimen dari berbagai macam tim-tim yang bisa dibilang mereka itu adalah sindiket gelap di Marvel Comics ya, seperti itu. Mengatir itu, gue pengen tahu banget bagaimana kisah mereka di versi live action ini ya. Dan gue juga pengen tahu bagaimana Dakota Johnson ketika dia akan memerankan si Cassandra Webb kali ini ya. Karena kostumnya sudah bocor di berbagai macam sosial media, yang dimana dia pakai kostum ketat dan juga ada lambang laba-labanya. Wah, itu gue pengen tahu bagaimana kostum itu akan dipakai oleh si Dakota Johnson di film Marvel Web kali ini. Karena dari fotonya aja itu udah gokil banget, sumpah itu keren banget. Makanya gue pengen tahu bagaimana aksinya, gue pengen tahu bagaimana plot yang akan diberikan. Kita tunggu saja untuk film Marvel Web yang akan segera rilis pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ya. Wah, gila sih. Oke, kita nantikan saja untuk film Marvel Web kali ini. So, itu tadi adalah reaction dan juga review dikit mengenai TV spot dari film Marvel Web ini ya. Dan jujur gue sangat senang banget akhirnya CGI-nya dan juga hal-hal yang miss yang gue kritik di trailernya akhirnya diperhatikan oleh Sony, yang dimana mereka udah memperbaiki semua CGI yang ditampilkan, dari efek retakannya bahkan sampai berbagai macam CGI yang menampilkan Spider-Verse yang sangat-sangat dark banget. Itu sangat-sangat-sangat oke banget. Makanya gue sangat gila banget Marvel Web yang satu ini, karena ini udah menarik perhatian gue banget dan gue sangat nantikan untuk film Marvel yang satu ini. Oke, karena kita udah di akhir video, aku mau kasih pengumuman buat kalian bahwa untuk film Marvel Web kita akan mengadakan nobar alias nonton bareng bersama dengan kalian semua di berbagai macam region kota. Ada Bosowa, Balikpapan, Manado, Surabaya, Makassar, dan juga Medan, yang dimana kita akan berkolaborasi dengan KMI, Komunitas Marvel Indonesia, ada Breakdown Channel Universe alias BCU, dan juga ada Kramax ya, yang dimana kita udah berkolaborasi untuk buat nobar ini khusus untuk kalian ya. Jadi well, ini akan menjadi nobar yang sangat seru banget di berbagai macam kota-kota yang sudah kita tulis di sini ya. So, tunggu apa lagi? Langsung aja kalian registrasi dan juga daftar segala mumpung kursi masih ada ya. Wah, oke. Oke, itu cuma mengenai reaction dan juga pengumuman dikit mengenai info nobar untuk film Marvel Web kali ini ya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pertanyaan mengenai film Marvel Web ataupun kalian punya pertanyaan soal info nobar ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Okay? Well, itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di Spider-Verse berikutnya. Adios semuanya. Woo!